sholat Jumat dan jemaah sekaligus penutupan masjid itu tidak berlaku umum. Akan tetapi khusus zona-zona merah, zona-zona bahaya, zona-zona rawan. Sedangkan untuk zona-zona yang aman, maka sholat jemaah harus jalan terus. Kenapa? Sebab karena sholat jemaah dan sholat Jumat terutama harus jalan terus. Karena sholat Jumat ini kita tahu adalah fardu ain yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Kemudian saya sampaikan bahwa fatwanya para ulama menyangkut pelarangan dan penutupan masjid ini hanya bermanfaat dan penting untuk mereka yang rajin melaksanakan Jumat dan sholat jemaah, karena ada kemungkinan sebagian dari mereka ada yang tidak tahu bahwa pada saat-saat tertentu apa yang wajib seperti Jumat menjadi tidak wajib. Bahkan pada kondisi tertentu apa yang wajib bisa menjadi haram. Sedangkan mereka yang memang malas ke masjid atau bahkan sama sekali tidak mau ke masjid, untuk mereka tidak perlu fatwa, karena tanpa fatwa pun mereka sudah tidak Jumat. Tanpa fatwa pun mereka sudah tidak melaksanakan sholat jamaah. Pertanyaannya, kenapa kok hanya masjid saja yang ditutup, kok hanya sholat Jumat dan jemaah saja yang dilarang? Saya menjawab begini, yang wajib saja itu menjadi haram, apalagi yang memang tidak wajib seperti mulia kan? Kalau orang-orang yang bisa sedikit berpikir sudah dapat memahami dari pelarangan kumpul-kumpul di masjid dalam rangka sholat Jumat dan jamaah dilarang, ya apalagi untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Dan bedanya lagi, sholat jamaah dan Jumat ini kan diperlukan kedisiplinan yang luar biasa, asapnya rapat dan seterusnya. Sementara aktivitas-aktivitas di luar, meskipun mereka banyak orang, kan bisa menjaga jarak satu sama lain ya. Untuk menghindarkan penularan bisa kalau di luar. Tapi kalau sholat Jumat dan jemaah sulit, kecuali kalau asapnya dibuat renggang sebagaimana yang kadang dilakukan orang. Kalau tempat-tempat maksiat, situ tidak berlaku istilah penutupan. Kenapa? Sebab karena memang sejak dari awal tempat-tempat itu tidak boleh dibuka. Islam itu tidak hanya memiliki ajaran tawakal, akan tetapi Islam juga memiliki ajaran mawas diri dan ajaran waspada. Betapa banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang mengajak kita agar supaya selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasrah. Akan tetapi juga banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang memerintahkan kita agar supaya mawas diri dan waspada. Salah satu contohnya Allah Ta'ala berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah bahwa tidak ada musibah apapun yang akan menimpa kita kecuali apa yang sudah ditakdirkan. Oleh karena itu, marilah kaum mukminin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan ajaran tawakal.
ayat lain mengatakan aina mata kunu yudrikumul mautu walaupun tum fi burujin musayyada, di mana saja kamu berada akan terkejar oleh maut, kematian, walaupun kamu berada di benteng-benteng yang kokoh dan kuat. Allah Ta'ala juga berfirman, Qul la yanfa'ukumul firaru in farartum minal mauti awil qatli. Kalau kamu mau lari dari kematian dan pembunuhan, maka larimu itu juga akan bermanfaat bagimu. Kalau memang sudah ditakdirkan mati, ini ajaran takdir namanya. Akan tetapi juga banyak ayat dan hadis yang memerintahkan kita agar supaya kita ini waspada dan mawas diri. Misalnya firman Allah Ta'ala, Wala tulku bi'aidikum ilat tahlukah. Ayat ini mengandung arti begini, janganlah kalian melakukan hal-hal yang menyebabkan kamu celaka. Sebaliknya, jangan kamu meninggalkan hal-hal yang menyebabkan kamu celaka. Ini kan ajaran mawas diri namanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syirrah minal majdubi, firaraka minal asad." Hendaklah kamu lari, maksudnya menghindar dari orang yang terjangkit penyakit kusta, sama halnya kamu harus lari dari singa, dekat-dekat dengan orang yang mengidap penyakit kusta sama dengan orang yang dekat dengan singa, artinya dalam kondisi bahaya. Ini kan harus mawas diri nyaman. Ini artinya bahwa ajaran tawakal dan ajaran waspada harus berjalan seiring. Dalam waktu yang sama kita tawakal, dan dalam waktu yang sama pula kita harus mawas diri dan harus waspada. Artinya tidak ada pertentangan antara ajaran tawakal dan ajaran waspada dan mawas diri. Harus sama-sama dilakukan. Memang ada dua hadis yang secara zahir bertentangan. Satu hadis mengatakan seperti yang saya sampaikan tadi itu, Syirra minal majdumi, syirra roka minal asad. Hendaklah kamu menghindar dari orang yang terjangkit penyakit kusta, sebagaimana kamu harus menghindar daripada singa. Ayat yang satu mengatakan la adwa wala tiyurata. Ayat ini mengatakan bahwa yang namanya menular itu tidak ada. Sementara hadis yang pertama kan mengesankan penularan itu ada. Hadis yang kedua tegas mengatakan adwa, yakni penularan tidak ada, kan bertentangan itu. Ini yang dalam ilmu hadis disebut dengan ilmu muktalifil hadis. Ya kan? Yang pertama-tama membuat istilah ini dan konsepnya sekali adalah Imam As-Syafi'i radhiyallahu anhu, yaitu ada dua hadis yang nampaknya bertentangan. Menghadapi hal yang seperti ini, pertama-tama yang harus dilakukan adalah melakukan al-jam'u, melakukan kompromi. Hal yang seperti ini mengajarkan kepada kita bahwa tak mungkin kita memahami satu hadis tanpa dikaitkan dengan hadis yang lain. Kita tidak akan memahami hadis Syirra minal majdumi kalau tanpa dikaitkan dengan hadis la adwa. Sebaliknya, kita tidak akan memahami apa arti daripada la adwa kalau tanpa dikaitkan dengan Syirra minal majdumi. Ini artinya bahwa tidak ada sesuatu yang menular dengan tabiatnya sendiri. Sebaliknya, penularan itu ada dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan?
kehendak Allah Subhanahu wa taala terkait dengan penularan ini akan terjadi dengan dikaitkan dengan salah satu sebab yang menyebabkan penularan adalah mukhalatatus sahih lil marid, yakni berkumpulnya orang sehat dengan orang yang sakit, berkumpulnya orang sehat dengan orang yang terjangkit penyakit kusta. Jadi kalau dua hadis ini dimaknai bahwa pada hakikatnya penularan itu tidak ada terkecuali kalau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sebab-sebab yang Allah taala sendiri ciptakan. Salatul khauf atau salat dalam suasana perang, termasuk di dalamnya adalah salat jamaah, sesungguhnya melihat tata caranya itu merupakan perpaduan antara ajaran tawakal dari satu sisi dan ajaran mawas diri dan waspada di sisi yang lain. Kita tahu bahwa jamaah dalam suasana perang itu tidak sepenuhnya mereka sholat bersama-sama. Karena begini, kalau dikatakan bahwa musuh sedang berada di jihad kiblat, maka jamaah yang ada dalam suasana perang itu dibagi menjadi dua shof. Katakanlah shof pertama dan shof yang kedua. Mereka tidak sujud bersama-sama. Ketika shof yang pertama itu sujud, maka shof yang kedua tetap berdiri menjaga jaga musuh, ya kan? Baru ketika shof yang pertama itu bangun, maka shof yang kedua itu baru sujud, dan begitu seterusnya. Pada saat ketika musuh itu tidak berada di arah kiblat, maka jemaah yang tak lain adalah para tentara itu dibagi dua kelompok gantian sholat. Ini dari satu sisi adalah ajaran tawakal. Dalam suasana perang pun masih dianjurkan untuk sholat jamaah. Tapi di sisi yang lain, di situ ada ajaran mawas diri. Buktinya ya tetap ada praktek sholat seperti itu gantian juga. Di dalam Al-Quran dikatakan waliyakhudhu hidrohum, hendaklah mereka itu mawas diri dan waspada. Ini kan dalam rangka kehati-hatian dan waspada. Tetapi menghadapi corona ini kan tak bisa dibagi ya, karena kita tidak tahu corona sekarang sedang ada di mana. Tidak bisa dibagi-bagi jemaah itu seperti jemaah dalam suasana perang, kata mungkin. Oleh karena itu tidak ada jalan lain kecuali ya dilarang itu. Seandainya kita tahu bahwa yang sedang mengidap corona itu si A, ya, barangkali si A dikeluarkan saja dari masjid, atau coronanya berada di selatan. Walhasil ya tak mungkin kita melakukan antisipasi sebagaimana kita melihat musuh yang kasat mata, yaitu manusia itu. Ya Rabbi hadhi nadwatu ulama'i. Ta'atilah ulil amri. Ulil amri ini adalah pihak yang memiliki otoritas. Ulil amri itu siapa? Kalau dalam soal agama, terutama agama Islam, adalah para ulama, khususnya para fuqaha. Kalau dalam bidang kesehatan, para ulil amri atau orang yang punya otoritas adalah dokter dan pakar-pakar kesehatan. Para ulama sendiri tidak mungkin berfatwa menyangkut pelarangan tanpa lebih dulu tanya kepada para dokter dan ahli kesehatan. Mereka wajib ditaati. Kalaupun ada sebagian ulama yang berbeda, meskipun jumlahnya sangat sedikit,
Namun negara kita sudah mengikuti para ulama yang melarang. Dengan demikian, maka seluruh warga negara terikat dengan keputusan negara itu. Jadi dengan negara kita ini mengambil pendapat yang melarang, berarti khilaf sudah tidak ada. Jadi hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara, kaum muslimin yang sekaligus menjadi warga negara yang baik, harus taatlah kepada ulil.